Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nontonin video aku. Buat teman-teman yang udah komen ataupun yang gak komen, makasih banyak ya. Yang gak pernah absen untuk komen, ada Mama Laila, terus ada Teh Rini, ada Teh Nur Hayati, ada Mbak Widya dari Jember. Oh iya, absen dong, kayaknya udah lama nih aku gak absen. Yang dari Pontianak, yang dari Sumedang, terus ada juga yang dari Papua. Masya Allah ya, jauh banget dari Papua. Semoga teman-teman semuanya sehat dimanapun teman-teman berada. Pokoknya dari manapun kalian ya teman-teman, semoga teman-teman semuanya juga gak bosen ya nontonin video aku. Oke teman-teman, nah ini sore hari. Nah tadi aku habis mandiin anak-anak, terus aku udah pakein baju juga, pokoknya udah rapih gitulah ya. Nah sekarang ini aku mau bongkar belanjaan. Nah kemarin tuh aku sempat belanja, nah ini belanjaannya, terus aku juga mau unboxing paket gitu ya. Nah yang pertama ini aku beli sendal, ini harganya 70 ribuan dan ini lentur banget. Tadinya itu aku mau pakai buat keluar rumah, tapi pas aku lihat-lihat kayaknya cantik juga ya kalau dipakai di dalam rumah. Jadi ya udah aku pakai aja dalam rumah. Maaf ya teman-teman. Terus ini aku juga beli kaos kaki. Aku beli beberapa, ada kaos kaki aku juga, terus kaos kaki anak-anak, ada kaos kaki Dede Erli, Dede Edgar sama Kakak Kai. Pokoknya ini buat nanti keluar rumah lah biasanya dipakainya gitu ya. Nah ini aku beli harganya itu kaos kakinya 30 ribuan ya, 1/3 atau per 2 pasang gitu. Terus ini suami aku juga beli kemeja, ini merek Alisan. Nah ini belinya tuh di toko offline, harganya lebih mahal ya dibanding yang online. Ini beli 2, harga satuannya itu 220 ribu ya. Kalau beli offline, beli online harganya 200 ribuan gitu sih. Oke selanjutnya, nah ini aku beli tas. Terus ini tasnya itu dapet diskon ya, katanya nih ada kupon diskon kalau beli di toko offline. Nah ini aku kasih lihat ke teman-teman untuk tasnya, ini merek James Honey. Teman-teman pasti udah tahu kan untuk merek ini tuh brand lokal, yang punya tuh Cut Meriska ya. Yang punya atau apa sih kalau kayak gitu, pokoknya ini brand dari Cut Meriska. Ini cantik banget, warnanya itu light gray ya. Untuk harganya ini 180 ribuan, tapi udah dapet tas secantik ini. Sebenarnya sih relatif ya, sesuai selera kalau masalah cantik. Tapi kalau aku sih suka banget sama tas ini. Ini tuh bisa dipakai buat kondangan, bisa dipakai buat daily. Terus isinya juga lumayan besar. Dan aku suka sih sama rantai kayak gini ya. Ini bisa dipakai buat sling bag atau bisa dipakai buat dipanjangin kayak gini nih talinya. Pokoknya ini bagus lah. Nanti ada ya linknya untuk pembelian di toko onlinenya. Aku cantumin di kolom deskripsi. Terus ini aku juga beli botol minum buat Dede Erli. Ini tuh kayak semacam termos gitu ya teman-teman, tapi bisa juga dipakai buat minum biasa. Kalau misalkan diisi air panas atau es batu, ini tuh awet banget gitu loh teman-teman. Dan ini aku suka. Untuk harganya ini aku dapat diskon ya, dari harga 270.000 menjadi 219.000, kan lumayan banget ya teman-teman. Dan ini aku ambil warna pink, ada warna pink, warna putih, warna hitam, terus warna hijau, pokoknya warna-warna pastel gitulah. Oke, yang selanjutnya, oh iya, ini tuh suami aku beli dasi juga ya. Tadi kan beli baju kemejanya 2, terus ini beli dasinya 1. Ini ketinggalan di tas celana ya teman-teman. Nah terus ini suami aku juga beli celana, ini celana panjang gitu ya. Ini sih nggak ada merek yang bagus ya, maksudnya tuh bukan merek yang bagus ya, celana yang biasa aja gitu. Tapi ini nyaman sih biasanya dipakainya ya untuk yang kayak gini. Nah terus lanjut lagi, ini aku beli lipstick ya teman-teman. Nah untuk lipstick ini aku beli 2 pieces dan ini mereknya Maybelline ya teman-teman, dan ternyata dikasih hadiah dong. Lumayan, ini dapat remover. Kalau misalkan beli removernya tuh harganya juga mahal, jadi lumayan banget sih teman-teman. Dan ini tuh aku belinya 2 karena lagi diskon parah. Dan ini warna pink sama merahnya itu dipakai sendirian juga bagus, dipakai di ombre juga bagus gitu teman-teman. Nah siapa yang pecinta ombre? Nah kalau aku tuh sukanya di ombre, walaupun warna pink tapi dipaduin sama merah tuh jadi cakep banget gitu sih teman-teman. Oke, yang selanjutnya ini aku buka paket. Ini isinya tuh baju terusan ya teman-teman. Nah untuk baju terusan ini aku cuman beli 1, soalnya ini harganya murce banget teman-teman. Jadi aku pengen tahu seharga murce kayak gini tuh bagus atau enggak gitu ya.
Jadi ya udah, ini aku buka paketnya dan ternyata bagus banget dong, teman-teman. Nah, untuk bajunya seperti ini, untuk tangannya itu berbentuk karet kayak gini ya. Jadi ini wudhu friendly, terus bahannya juga enggak nerawang sama sekali. Dan ini busui friendly ya. Terdapat tali ya kanan kirinya, jadi bisa di-adjust sesuai dengan besar kecilnya badan kita. Untuk lebar dadanya 120 cm, terus untuk tingginya atau panjangnya 130 cm. Nah, kalau aku pakai nih kayak gini, teman-teman, gak ada ngatung-ngatungnya sama sekali. Dan ini gak pelit bahan sih, ini bagus lah, teman-teman. Dan ini harganya murcek banget. Oke, ini untuk belanjaan aku di hari ini. Dan untuk teman-teman yang nanti mau samaan, boleh klik link aja di kolom deskripsi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini keesokan harinya, ini pagi-pagi aku buka dulu gorden pintu. Dan teman-teman jangan salfok ya sama baju aku yang gak ganti. Ini tuh baru kemarin sore pas habis mandiin anak-anak ya, aku baru pakai. Jadi kayaknya kalau baru sebentar dipakai tuh rasanya gimana gitu ya, kalau ganti banyak-banyakin cucian. Jadi ya udahlah, aku pakai lagi aja sekarang. Nah, ini aku mau bikin sarapan buat anak-anak, tapi sebelumnya ini aku mau minum dulu ya. Jangan ditiru untuk minumnya sambil berdiri, aku mah suka begitu ya, teman-teman, suka nggak sadar. Nah, ini aku buka dulu untuk jendela pintu, jendela dapur maksudnya ya, biar udaranya itu masuk. Nah, ini ada nasi sedikit, aku masukin aja ke dalam mangkuk kayak gini ya, soalnya nanti untuk pot rice cookernya mau aku cuci gitu, teman-teman. Nah, pagi ini aku mau bikin sarapan menu yang simpel-simpel aja, pokoknya menu yang seperti biasanya. Nah, ini aku bikin telur ceplok ya, ini buat anak-anak. Pagi ini makannya tuh requestan, sarapannya requestan kakak Kai, dia katanya pengen makan telur kecap, jadi ya udah aku bikinin aja. Ini pakai kecap buat Dede Edgar 1, buat kakak Kai 1. Nah, terus ini aku juga mau bikin sarapan buat aku sendiri ya, teman-teman. Oh iya, ini buat Dede Early ya, aku juga udah bikin. Terus kalau buat aku sendiri, ini aku bikin salad aja ya. Seperti biasa aku pakein wijen sangrai biar rasanya lebih mantul. Dan habis ini aku langsung nyuapin anak-anak, terus aku juga sarapan. Nah, selesai sarapan ini aku langsung cuci piring ya, teman-teman. Cucian piring lumayan banyak, jadi kalau ditumpuk-tumpuk di entar-entar tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Makanya langsung dicuci aja mumpung anak-anak lagi pada anteng. Pas lagi cuci piring ini tuh ada pengumuman dari RT, katanya hari ini ada posyandu. Jadi ya udah, habis ini aku mau posyandu. Tapi sebelumnya ini aku mau bersihin pantat pen aku ya, teman-teman. Kalian tadi udah lihat sendiri kan, hitam banget, dan aku ngebersihinnya pakai ini. Siapa nih yang udah pernah pakai pembersih ini? Ada yang udah check out belum? Nanti untuk link pembeliannya ada ya di kolom deskripsi ya, untuk pembersih pantat panci ini ya. Soalnya pantat panci ini tuh udah hitam banget, dan dibersihinnya tuh pakai kayak gini aja, pakai serbuk ini tuh nggak perlu pakai tenaga, teman-teman. Jadi kayak langsung bersih aja gitu. Dan ini sih nggak terlalu merusak tangan ya, kayaknya tuh serbuknya halus-halus aja gitu ke tangan, maksud aku gitu ya. Oke, nih teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah bersih kan, masya Allah ya, pantat pen aku udah kinclong lagi. Oke, nah ini udah selesai cuci piringnya, dan ini aku lanjutin lagi ke bersih-bersih area top table. Nah, ini untuk backplace-nya, ini ada cipratan minyak ya, bekas tadi aku masak telur ceplok ya, teman-teman. Jadi sekalian aja ini aku bersihin untuk kompornya. Memang kalau aku habis cuci piring itu wajib banget untuk dibersihin atau dilap-lap ya, soalnya kalau habis cuci piring itu pasti becek, teman-teman, di area sini. Nah, ini aku bersihin juga untuk sink-nya. Terus ya udah, habis ini tuh aku bersih-bersih rumah aja gitu, teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk bersih-bersih dapurnya, udah kinclong lagi nih untuk dapurnya. Dan ini aku lanjutin lagi mau nyapu ya, teman-teman. Ini nyapu rumah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, anak-anak aku lagi ada di ruang tengah, lagi pada nonton TV ya, masya Allah. Senang banget kalau ngelihat mereka tuh akur gitu ya, teman-teman. Soalnya kakak Kai sama Dede Edgar itu sering banget berantem, teman-teman. Ya rebutan mainan atau enggak rebutan minuman atau apapun itu gitu ya, teman-teman. Anak kalian suka berantem gitu juga nggak sih? Coba dong komen. Terus kalau udah berantem mulu, biar mereka nggak berantem-berantem lagi tuh gimana caranya? Coba komen ya di bawah. Siapa tahu jadi solusi buat aku nanti juga ke anak-anak.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini sekitar jam 10. Ini aku lagi ada di Posyandu. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih konsisten setiap bulan itu pasti datang ke Posyandu untuk periksain anak-anak. Seneng banget ya teman-teman ngelihat para petugasnya pakai baju merah putih ngerayain 17 Agustus tahun ini. Oke, habis periksain anak-anak, kita langsung pulang lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini siang menuju ke sore, ini aku beraktivitas lagi di dapur. Nah, ini aku lagi mau manasin kukusan ya teman-teman. Jadi aku tuh mau ngukus pisang. Nah, kenapa pisang ini tuh aku kukus? Soalnya kalau digoreng, kalau nggak habis biasanya tuh kayak kebuang gitu loh teman-teman. Tapi kalau dikukus, pisang yang udah dikukus 2 hari itu masih enak gitu. Makanya ini aku kukus aja. Nah, ini ada sisaan sedikit, aku masukin ke pot container, terus nanti aku masukin ke kulkas aja. Karena memang udah mateng kan ini, makanya kalau nggak taruh di kulkas tuh nanti takutnya busuk gitu. Nah, ini udah panas kukusannya, aku langsung masukin aja untuk pisangnya. Dan ini tuh dikukusnya nggak lama ya, sekitar 15 menit atau 20 menit gitulah. Nah, oke, sambil nunggu pisangnya mateng, ini aku mau ngerebus ayam dulu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku nggak masak yang bermacam-macam, cuman satu menu ini aja. Jadi aku tuh mau bikin opor. Nah, untuk bumbunya ini aku pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, terus selada sedikit, pakai kemiri juga. Oh iya, aku juga pakein bumbu instan yang merek Bambo ya, yang opor. Nah, itu aku baru pertama kali sih nyoba pakai bumbu Bambo. Dan rasanya lumayan enak sih, sama sih seperti bumbu Indofood yang racik opor ya. Sama lah pokoknya enaknya gitu. Nah, ini udah dihalusin, terus aku goreng dulu untuk opornya. Nah, siapa nih yang suka masak opor? Katanya kalau opor itu identiknya lebaran gitu ya. Kalau aku mah enggak teman-teman, soalnya kalau opor itu kesukaan anak-anak. Jadi kapan aja anak-anak mau, kapan aja aku masak, biasanya sih dimakan dan lahap gitu. Nah, tadi aku juga tambahin pakai bumbu rempah yang kayak cengkeh, terus kapulaga, terus pakai kayu manis juga ya. Nah, terus ini aku tambahin pakai bumbu Bambo tadi ya teman-teman. Kayaknya sih aku mendingan beli bumbu instan yang merek Indofood aja ya, yang racik opor, soalnya harganya lebih murah tapi rasanya tuh sama gitu teman-teman. Kalau yang Bambo ini tuh harganya lebih mahal ya sedikit. Nah, oke, ini untuk ayamnya aku langsung rebus aja. Terus ini untuk santannya pakai satu bungkus aja, ditambahin pakai penyedap rasa sama garam, itu aja udah cukup. Jadi kalau aku masak opor kayak gini tuh cuma satu menu ini aja teman-teman, gak aku tambah-tambahin yang lain ya. Oke, udah mateng, ini aku tambahin pakai bawang goreng biar lebih sedap ya. Nah, untuk pisangnya juga udah mateng nih, udah dingin. Dan alhamdulillah ya untuk menu hari ini, walaupun satu menu, ada opor ayam ya, terus ada juga pisang kukus. Dan ini enak banget, pisangnya manis ya karena udah mateng. Dan untuk videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Semoga teman-teman terinspirasi juga. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.